Oke bro, ketemu lagi bersama saya. Jadi untuk di video kali ini kita akan melakukan perbandingan ya. Buat kalian yang perbandingan antara nih toa 100 watt, ini landun ya. Ini 15 watt. Yang kalian bandingin kemarin, bang, 100 watt sama 15 watt pakai siren 60 watt, bagus yang mana? Pertama untuk kalian ketahui, siren dengan 60 watt itu tidak rekomendasi untuk pakai speaker yang 100 watt. Ya, untuk 60 watt dia nggak recommended untuk pakai 100 watt ya untuk speakernya. Tapi dia lebih bagus pakai siren 60 watt tapi menggunakan speaker 15 watt saja. Dikarenakan ya kalian mau tahu suaranya. Perbedaannya kita akan cek ya. Ini masih berbungkus nih punya orang. Kita buka lagi. Nah, ini adalah Wilen HHS ya. 60 watt. Nih aku kemarin ketipu dengan ini nih. Gua ini apa namanya? Hidupin malah nggak mau hidup. Ya. Ini 60 watt. Tuh. Kita akan coba pasang ya. Coklat mungkin kayaknya minus. Ya. Coklatnya di minus, terus plusnya ya. Plusnya di merah seperti biasa. Nih. Terus speakernya ya. Speaker kita akan coba pakai yang 15 watt dulu speakernya, baru nanti kita akan coba bandingin ya dengan volume yang sama apakah bagus yang mana ya. Nih, kita coba ya. Kok semakin lama makin tipis ya kabelnya ya. Tuh. Udah ya. Tuh. Pakai volume paling kecil ya. Suaranya lebih stereo ya. Bentar. Aku nggak mau. Nge-scan-nya mana sih? Oh ya. Nah, jadi untuk HF-nya aku lupa ya. Ternyata HF-nya ini untuk scan-nya ini. Ya suaranya gimana, ingat ya, kita akan pindah ke ininya ya. Ini nggak ku setting apapun ya, untuk volumenya tetap di volume itu. Kita akan bandingin antara 100 watt dengan 60 watt ya. Perbedaan suara juga kalian cek aja. Bentar, kok gua ngigau ya? Speaker di kok speaker diikat ke speaker juga kabelnya kan, buat apalah? Kok ngigau mungkin. Oke, kita akan coba ya. Speaker 100 watt ya. Nih, 100 watt. Nah, beda ya. Loh. Tuh beda, lebih mana bagusnya, kita coba lagi ya. Lebih melenting bunyi yang mana, coba kita satu aja kita anu ini ya.
ya, satu buat di ini, satu buat di situ ya. Nah, coba kita cek ya, yang speaker ini ya, tuh kita sambungin. Nah, itu untuk yang ini ya. Terus kalau yang 100 watt gimana bunyinya ya? Nah, itu kan beda tuh. Kita naikin sedikit ya. Tuh. Tuh, ingat ya bunyinya gitu. Terus kalau yang ini, suaranya lebih stereo ya. Mirip, bunyinya tuh lebih kayak gini ya. Speaker biasa sama kayak pakai low pro, mirip bunyinya. Lebih melenting dia. Tuh, itu ya. Terus yang ini. Ah, sulit kali ini. Tuh. Dia lebih mendem. Lebih bulat. Dikarenakan apa ya? Enggak sesuai dengan watt yang dia keluarin. Ini 100, ini 60. Jadi lebih tinggi speaker daripada ini, jadi suaranya agak mendem, agak bagus. Pertama, ininya akan kewalahan dia. Tuh, coba denger. Nah, itu ya. Terus, kalau yang ini. Tuh, suaranya lebih bagus ya. Oke. Nah, untuk kalian sudah tahu kan perbedaan antara 100 sama 60 watt. 100 sama 15 watt. Dia ini merek Toy ya. Ini yang mirip merek Landun. Apa kau bilang? Lebih baik kalian pakai yang 15 watt saja. Tuh kita coba ya, kita lepasnya. Udah tahu mendem ya. Nih. Bunyinya lebih wow ya. Coba kita sambungin ya. Dia nggak bakalan hidup bunyinya. Pasti ketinggal. Masih tenggelam dia, nggak bakal 100 watt, nggak bakal sama dengan bunyi ini. Ya kan, ketahuan aja. Udah nampak ya, untuk HHS 60 watt itu lebih mending pakai 15 watt daripada 100 ya. Oke, untuk kalian yang bingung ya masih, tulis di kolom komentar lebih baik mana 100 watt atau 15 watt ya. Silahkan kalian bandingin suaranya lebih bagus 100 atau 15 watt pak yang ini ya, untuk yang di 60 watt lebih bagus mana, 100 watt atau 15 watt untuk speakernya ya. Oke, tulis di kolom komentar. Mungkin kalian yang mau beli yang ini lagi ya, apa namanya, Siren 60 watt HHS, bisa kalian cek di IG Strobo Siren Kalimantan. Untuk nomor WA bisa ada di sini ya, untuk nomor telepon ada juga di sini. Untuk nego bisa kalian kunjungi langsung tokonya, di deskripsi udah aku tulis semuanya ya, untuk kalian yang nanya-nanya. Terus untuk kalian yang spesifikasinya bisa di kalian cek di deskripsi juga. Oke, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutin di video selanjutnya dengan kita akan coba bandingin-bandingin ya, tentang Wayland atau yang lain-lain, atau yang ya sudahlah, yang kita coba-coba nanti eksperimen. Oke.
Sampai jumpa lagi di next episode. Bye bye.